Gue dulu ikut anggota geng motor. Gue pendiri juga. Gue pendiri geng motor. Gegara Jindan bikin heboh mengaku-ngaku sebagai pendiri XTC. Ketika di podcast Dennis Karista dia menyatakan hal itu. Alhasil, hal itu pun ramai di media sosial sehingga yang bersangkutan dari pihak XTC yang mungkin anggotanya juga datang ke tempat Dennis Karista, yang dimana memang ini harus ada klarifikasi pelurusan ya, untuk mengetahui siapa sebenarnya pendiri dari XTC ini yang mungkin sebagian orang belum tahu. Bahkan konon katanya XTC ini sudah ada lama, sejak lama, bahkan Dennis Karista pun mungkin belum lahir. Dan untuk lebih pastinya berikut inilah cuplikan-cuplikan yang kita sajikan. Gua dulu ikut anggota geng motor. Gua pendiri juga. Gua pendiri geng motor yang lagi mungkin si Indonesia ini tahu mungkin ya. Gua ngediri kekecilan gua dulu. Kalau sebut komunitasnya tuh XTC. Geng motor dulunya kan XTC. Gua dulu ikutan geng motor sampai gua terjadi bentrok. Bentrok dengan musuh. Ketangkep lah gua sama polisi. Gua kena pagi sama polisi lagi tidur. Lagi tidur lagi nyenyaknya mesti pakai tongkat disikat. Bener. Bandung jauh-jauh. Ayo Bang, kenalin sini Bang. Nah itu fansnya Mbak. Fansnya itu fansnya. Jadi abang ini mendirikan sejak tahun berapa Bang? Itu yang mendirikan. Iya tahun berapa? Tahun berapa mendirikannya? Abang Nendo. Belum lahir. Jadi hari registrasi mendata anggota lama. Nah sekarang aja udah terkumpul hampir mau 1.400.000 lebih lah. Kalau di total 1.400.000. Wih, ada hampir sekitar segitu. Ya segitulah gitu kan. Itu baru daerah Jawa Barat sama yang di sini belum kan yang. Ya belum lagi luar. Di luar. Di luar negeri itu juga ada ternyata ya. Ada. Itu. Jadi ekses ini ternyata tadi gue tanya katanya ada di Jepang juga. Jepang, Taiwan. Taiwan. Hong Kong. Belanda. Saudi Arabia. Ya, terus mana lagi ya? Dubai ya? Iya, Dubai baru ada ya. Nah, berarti di Indonesia ini ada 1.400.000 orang. Iya, yang masih itu data itu. Iya, tolong. Nah, kemungkinan ada lebih juga. Tolong subscribe YouTube saya ya. Hubungan baik antar sesama, tapi kalau nggak ada Jindan, kita nggak ketemu loh, Bang. Kalau nggak ada Jindan, kita nggak ketemu, Bang. Kita tuh harus mengambil sisi positifnya. Makasih, Jindan. Jadi nambah apa subscriber baru. Iya, jadi nanti kalau Dennis kan berantem, nanti Dennis tinggal telepon XTC ya. Sembuh, Bang.